saat situasi kian rumit, sejumlah pihak berlomba tak mengakui G30S. Ditulis oleh Patrick Matrasi. Beberapa pejabat menyangkal soal keterlibatannya dalam Dewan Revolusi dan tetap berdiri di belakang Presiden Soekarno. Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, adalah angkatan paling sial setelah 30 September 1965. Ketika sejumlah pihak meragukan kesetiaan AURI kepada Presiden Soekarno, maka Soekarno sebaliknya. "Itu anak lanangku," katanya. Agar semua tahu, AURI itu ibarat anak laki-laki yang bisa diandalkan. Hingga kini, AURI rawan kena serang jika terkait isu G30S. Selain karena pahlawan revolusi terbunuh di Lubang Buaya, yang tak jauh dari kompleks pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, DNID yang nebeng pesawat AURI ke Yogyakarta juga menjadi bahan untuk menyudutkan institusi pertahanan udara ini. Sebagai anak lanang, AURI pernah dibela Bung Karno dalam sebuah pengumuman. "Saudara-saudara sekalian, berhubung dengan beberapa kesalahpahaman yang dapat menimbulkan pertentangan tentara antara pihak-pihak dalam angkatan bersenjata dan menghilangkan keraguan-keraguan masyarakat, dan untuk membina kesatuan dan persatuan nasional yang lebih kokoh dalam rangka perjuangan Trikola, dengan ini saya sebagai Presiden, Panglima Tertinggi APRI, pemimpin besar revolusi mengumumkan bahwa 1. Tuduhan terhadap AURI tentang tersangkutnya dalam gerakan 30 September ini adalah tidak benar. 2. Kepergian saya ke pangkalan udara Halim pada tanggal 1 Oktober pagi-pagi adalah atas kehendak saya sendiri, karena saya berpendapat bahwa tempat yang terbaik bagiku adalah tempat dekat dengan kapal udara yang dapat mengangkut saya tiap saat ke tempat lain kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. 3. Kita harus tetap waspada, jangan sampai AURI dan Angkatan Darat dapat diadu dombakan, sehingga pihak Nikolim dan pihak lain akan dapat keuntungannya." Kata Bung Karno, seperti terdapat dalam buku Kronik 65, terbit 2017 halaman 307. Dari pihak AURI sendiri, lewat surat pernyataan nomor 5/207/65 lewat RRI, Laksamana Madya Umar Dhani selaku Menpangau menyebut bahwa AURI tidak ada sangkut pautnya dengan G30S. Selain itu, AURI berdiri mendukung pembersihan unsur G30S. PKI mulai tertuduh. Tak hanya AURI, Kronik 65 halaman 300 hingga 323 juga menyebut bahwa pada tanggal 3 Oktober 1965, angkatan lain juga mengeluarkan pernyataan sikap dalam situasi kacau setelah 30 September 1965. Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI, lewat Deputi 1 Menpangal, Laksamana Madya Mulyadi, dengan atas nama Menpangal mengeluarkan pernyataan sikap. ALRI tetap loyal kepada Presiden Soekarno dan siap sedia menerima komando dari Presiden. Sementara itu, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, AKRI, memberi pernyataan bahwa perwira polisi yang ada dalam daftar Dewan Revolusi ada tidak benar. Kepolisian siap menunggu perintah dari Mayor Jenderal Soeharto. Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Sucipto Yudhodiharjo juga membantah dan tidak tahu apa-apa soal namanya tercantum dalam Dewan Jenderal. Departemen-departemen juga tidak ketinggalan. Departemen Urusan Perhubungan bersama Alim Ulama hanya mengakui kepemimpinan Presiden Soekarno dan menyatakan bahwa gerakan 30 September dan Dewan Revolusi adalah gerakan kontrarevolusioner. Departemen Pekerjaan Umum Bina Marga juga menyatakan hal sama, tidak mengakui D30S dan tetap setia kepada Presiden Soekarno. Sementara, Departemen Perindustrian Dasar merilis surat pernyataan nomor 223/M/Perdas/65 yang menghimbau agar semua tugas dilaksanakan seperti biasa dan tetap berdiri di belakang Presiden.
pada 3 Oktober 1965. Di Solo, terjadi demonstrasi penolakan terhadap pendirian Jalan Revolusi. Bentrokan dengan orang-orang komunis juga terjadi. Buku Kronik 65 halaman 302 mencatat, di Demak juga terjadi hal serupa. Di Aceh, sudah tersebar berita bahwa PKI adalah dalang G30S. Di hari itu juga, Brigadir Jenderal SK Juarsa, selaku Panglima Daerah Pertahanan A dan penguasa pelaksana Dwipora Daerah, Papel Rada Aceh lewat surat keputusan nomor cap garis miring Papel Rada 29 garis miring 10 garis miring 1965 membekukan semua kegiatan PKI. Setelah sulit melaksanakan perintah Soekarno karena terhalangi oleh Mayor Jenderal Soeharto pada hari-hari sebelumnya, Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudra akhirnya menjalankan tugasnya sejak 3 Oktober 1965 sebagai caretaker Menpangan. Di hari itu, Pranoto memberi pengumuman kepada jajaran Angkatan Darat, mulai dari tamtama, bintara hingga perwira. TNI Angkatan Darat sepenuhnya dan tanpa reserve, setia dan patuh kepada Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi APRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, dan akan melaksanakan amanat beliau sebaik-baiknya. Kata Pranoto seperti tercatat dalam catatan Jenderal Pranoto Reksosamudra dari RTM Budi Utomo sampai Nirbaya. Selain itu, selaku caretaker Menpangan, Pranoto juga mendukung langkah-langkah daripada Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto dalam memulihkan keadaan Indonesia yang sedang kacau. Non jauh di Gedung Tambun, seperti dicatat pula dalam Kronik 65 halaman 312, sebanyak 20 personil Batalion 454 yang kabur dari Halim Perdana Kusuma setelah diserbu RPKAD berhasil ditangkap pada pukul 14.15. Kemungkinan mereka hendak kabur ke Jawa Tengah. Malamnya, Nyono, salah satu pimpinan PKI Jakarta, juga berhasil ditangkap di Salemba, Jakarta. Waktu tertangkap, dia mengaku bernama Sugiono. Menjelang senja, sekitar pukul 17.15, lokasi jenazah para korban yang diculik dan terbunuh pada 1 Oktober 65 berhasil ditemukan Satuan Resimen Para Komando Angkatan Darat di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Penemuan itu berkat informasi dari agen polisi tingkat 2 Sukitman yang ikut terculik tapi tak dihiraukan pasukan penculik. Malamnya, sekitar pukul 22, Letnan 2 Sintong Panjaitan melaporkan kepada Letnan 1 Faisal Tanjung soal penemuan itu. Berhubung hari sudah malam serta belum siap untuk melakukan pengangkutan, malam itu jenazah belum bisa diapa-apakan di lokasi penemuan. Apa komentar Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.